Assalamualaikum. Nih, kita mau masuk sebentar. Yani 21 225 sya. Wa 22 235. Aha. Jadi harganya katanya untuk yang 1 gram. Masyaallah, masyaallah, tabarakallah. Ya. Ada mahal Hindi. Oh, mahal Hindi. Hindi India. Tuh. Ada puluh terpis. Oh iya. Wow. Tuh ternyata banyak ya orang yang berdagangan di situ teman ini. Selamat itu. Tuh masyaallah, masyaallah. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum. Selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam. Dan di video kali ini Sahabat Salam berada di pertokoan emas, dan insyaallah sebentar lagi Sahabat Salam mau mereview harga emas terkini menjelang hari raya Idul Adha dan seperti apa suasananya di pertokoan tersebut. Pokoknya untuk para sahabat-sahabat semua, ikuti terus perjalanan Sahabat Salam sampai selesai. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di pusat pertokoan emas yang ada di depan Sahabat Salam. Kita bisa lihat bersama, masya Allah. Assalamualaikum. Nih, cukup lumayan ramai ya dengan pengunjung ya. Ini kok emas putih ya, masya Allah. Sebelah kanan, sebelah kiri, masya Allah. Ini ramai banget nih sahabat. Masya Allah ya. Tapi kesininya nggak terlalu ramai ya. Ini kita jalan-jalan ke sini. Tuh. Masya Allah. Oh. Ramai ya di sini ya. Pengunjungnya ramai. Mungkin untuk hadiah istrinya ya. Makanya banyak bapak-bapak yang berbelanja di sini. Tuh, masya Allah ya. Tuh ke sana sahabat. Rame ya. Dan sebentar lagi Sahabat Salam mau mereview kira-kira harga emas untuk saat ini berapa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Dikam 225, right? 25. 421. Ada 421. If 22? 235. Yani kita? Yes. Aha. Assalamualaikum. Insyaallah. Agal. Yes, insyaallah sah. Ewa. Kami selamat. Asan Indonesia ga istari bas mafi malum ke fulus. Sama. Ini. Asan jemaah Indonesia ga istari bas mafi malum ke fulus kita. Ayo. Lala. Yani 21 225 sya. Wa 22 235. Aha. Jadi harganya katanya untuk yang 1 gram 225, yang 21 karat, yang 22 karat harganya 235 katanya sahabat. Insya Allah. Fitani ya nih, bas 21 22 sah? 21 22. Oke. Itu masya Allah sahabat. Jadi sahabat semua bisa melihat seperti apa pasar emas yang ada di Kota Taoyuan ini. Ternyata selain banyaknya pengunjung yang berdatangan berbelanja, dan sahabat bisa melihat harga emas terkini menjelang Hari Raya Idul Adha, ternyata harganya 225 rial yang 21 karat ya, atau sekitar 600-700an ya, kurang lebih 700an ya harganya, kurang lebih 700an yang untuk yang 21, sedangkan yang 22 karat itu harganya 230
5 ya sekitar kurang lebih bedanya 50 rial ya, atau 40 rial. Dan Masya Allah ya, ternyata cukup lumayan banyak ya pengunjungnya berbelanja di pertokoan ini, wabil khusus di toko emas ini, karena saya lihat juga bapak-bapaknya juga banyak yang berbelanja ya di sini. Dan sahabat salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat-sahabat semua dimanapun kalian berada, mudah-mudahan oleh Allah sahabat yang menyaksikan video ini diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan yang sakit mudah-mudahan Allah segerakan angkat penyakitnya, dan yang punya banyak hutang mudah-mudahan disegerakan dilunasi hutangnya oleh Allah, dan disegerakan bisa menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat salam, senang sekali hari ini bisa jalan-jalan di pertokoan emas tersebut, bisa tahu ya harga terkini, karena memang Assalamualaikum. How are you, sir? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Fahir. Nih, seneng banget disapa bapak-bapak barusan. Kaget dia berdada-dada di belakang sahabat salam. Sekali lagi, untuk sahabat-sahabat yang nanya dari kemarin seputar situasi pasar atau pertokoan emas, yang dari kemarin banyak yang nge-DM di Instagram sahabat salam, makanya sahabat salam hari ini datang untuk mereview harga emas terkini. Dan alhamdulillah sahabat salam juga tahu informasi-informasi terbaru. Dan kita bisa lihat di sini ada jualan siwak. Oh, Masya Allah, ada siwak? Al-Bisyam. Oh, bisa, mana pikir siwak. Siwaknya langsung. Nih, kita jalan-jalan. Nah, mengitari pertokoan di tempat ini. Masya Allah. Tapi tidak terlalu ramai seperti bulan-bulan sebelumnya ya. Ketemu lagi. Lah, kelas. Kita diajak jalan-jalan lagi. Kita diajak jalan. Kita diajak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Masyaallah, masyaallah. Ketemu lagi diajak jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya, jalan-jalan ini dober-dober kita. Matawib. Masya Allah, kita jalan-jalan lagi sahabat. Tuh, Masya Allah, kita lihat di depan. Tuh. Lafa. Ada melabis kulu, melabis ilab yani. Ewa. Lagi kah? Hot, showy boys, showy jadid. Ewa. Ada itu. Tuh. Wih, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada gedim bed. Oh, ada gedim bed, ha? Ini bangunan kuno katanya. Ada kullu sugat dahab. Ewa. Ada sugat dahab, ini kullu dahab. Kullu dahab, ha? Kullu dahab. Masya Allah, Masya Allah. Ana lufu hadi makan, bahasa nama sup. Ma syuf tu, ada. Ada makan hil. Nih, sahabat. Syuf ada marah, kullu dahab. Duh, kullu dahab katanya. Di sini itu pusat, iya, emas. Mas, toko emas. Ya Masya Allah, ini pertokoan emas semua katanya di tempat ini. Dan barusan sahabat salam sudah mereview harga emas terkini terkait semakin dekatnya hari raya Idul Adha, dan seperti apa para masyarakat yang berbelanja di tempat ini. Masya Allah. Assalamualaikum. Kita jalan-jalan lagi. Masya Allah, Masya Allah. Ya nih, seakan hadal makan iftah. Sub, iftah. Sub, iftah, bas subah. Suwayi, ma iftah. Saat tisa, iftah, bas gali. Hadal asar kullu iftah.
بعد العصر كله التاسع بعدين ساعة كم دخيل؟ ساعة نقفل 11 ونص 12 ما شاء الله ما شاء الله. Katanya dibukanya ini tempat ini mulai dari pagi dan ditutupnya sekitaran jam 12 ya, kurang lebih jam 12 katanya. Masya Allah, keren banget. Assalamualaikum. Hai. Itu masya Allah, keren banget. Oh ada malabis ah. Tu sawi itu sawi top saya nak. Bos dah hema fisub ziyada nafar istaria. Ya, ما في زيادة هذا العسكري هذا كله عسكري ايوه هذا شوز كات كله ولا عسكري هذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسرعة سوي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ما شاء الله تو sahabat banyak yang kepo ايوه ايوه ده giga ما شاء الله. Oh, seneng banget hari ini sahabat, terus terang ini saya ucapkan thank you so much karena sudah diajak jalan-jalan. Ini pertemuan yang kedua kali dan ternyata masih ketemu sama beliau dan diajak jalan-jalan di sudut semua sudut dari pasar ini karena pasarnya sangat besar sekali dan ini satu-satunya pasar terbesar yang ada di kota Thaif dan memang menjadi pusat incaran masyarakat lokal karena memang dari harga dan juga bersahabat. Nah kita bisa lihat tuh, masya Allah tabarakallah. Ya. Ada oh, mahal Hindi, India, India tuh. Bangladesh, ada mahal. Jadi datang ke sini langsung ada guide-nya sah, anta guide sah, anta guide halatul sub ke fin makan hadis, masya Allah tuh sahabat. Luar biasa ya keindahan. Masjid Al-Hadi hada marra qadim. Aha, ada masjid. Masjid Al-Hadi. Masjid Al-Hadi? Ayo Al-Hadi. Oke, kam ya ni kam sana ya ni. Mungkin 60. Mungkin 60 sana sah. Sekitar 60 tahunan katanya sahabat. Ini masjid kuno. Tapi sekarang هذا ممكن هذا سوغل يعني في نفر ايوه ايوه صلي هو الافتا صلي هرمه تو صلي هرمه هذا هرمه او هناك تو هو بسيني رامي ما شاء الله بسيني زيادة هذه زيادة نفر صح؟ مرة كبيرة صح؟ ما شاء الله كبير مرة كبير سوق احنا ما في شوب من اول مرة انا سوق عشان انت تمشي ما يقدر كله أيوة. كبير هذا ما شاء الله شوف هذا حلويات عاتيوري هذا هنا حلويات وكذا ada toko ada kue ayuh, kabir marah ya Allah ya Rob masya Allah ada kulit waktu ya ini istas ha? Ini di sini toko jam semua katanya keliling lagi ini nggak beres-beres ini sahabat masya Allah sudah masuk pertama kali saya langsung di diguidin oleh beliau kemarin dan sekarang. Ada siaran nanti kalau iya. Untuk kali ini katanya ini toko apa? Mobil untuk pembersih. Jadi wah, hadi makan. Hadi makan di tahat si harim hada. Ayo, bas harim sah ruhin sah. Hari. Masya Allah tuh. Banyak pedagang-pedagang ternyata ya. Aha. Ada pun terkis. Oh iya. Tuh ternyata banyak ya orang yang berdagangan di situ teman ini. Selama itu, tuh masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ada lusau muat di sini. Aha, ada imaru jadi sah? Iya, ada muat. Oh muwakif. Ini untuk parkir. Parkir, parkir. Ada parking. Ada sedih karena siar asfal. Assalamualaikum. Ada baby. Iya. Ning kalam baby. Ning, ada baby. Oh, le? Oh, ini baru. Nih, kita muter-muter lagi. Masya Allah, masya Allah. Masya Allah. Tuh, pokoknya hari ini sahabat salam seneng banget ketemu dengan beliau, brother. Bisa diajak jalan-jalan di seluruh pusat perbelanjaan yang ada di Kota Thaif, tempatnya di pasar tertua ini. Dari seluruh sudut dia sudah jelajahi bersama sahabat salam sudah dijelasin karena terus terang kalau saya sendiri berjalan tidak mungkin bisa mengitari si di seluruh sudut pasar ini dan ternyata banyak banget ya pas pasarnya di dalam ini termasuk pedagang kaki lima dan pedagang-pedagang apa namanya jam tangan
toko jam, toko emas dan hal-hal lain sebagainya ternyata luas banget. Dan masya Allah tabarakallah masyarakatnya di sini. Indonesia fi subjek kita fi. Lah, mungkin fi bas ma fi kabir nafsu hati. Dia nanya katanya kalau di Indonesia kira-kira ada pasar sebesar kayak gini. Kalau saya bilang tidak, cuman kebanyakan lebih kecil mungkin dari ini ya. Masya Allah tuh sahabat. Indonesia itu ya. Masya Allah tuh. Hadal mahlu marra gitu. Hadal suq awal kif anta kallam awal. Aywa. Hadal suq awal ma fi zay kida, fi turab. Fi parking hina izli push sayara. Ada sa aku lusa hina sa. Ada sa asal asa. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Iya, tokonya sebesar kayak gini gimana? Habis SP mana tadi? Ada jumlah. Oh, bil jumlah. Tuh. Di sini kalau berbelanja katanya harus bil jumlah katanya tuh. Masyaallah, masyaallah. Masuk gang-gangnya ini sahabat. Ada jalabiyat. Gumsan, ada kita gumsan ada jalabiyat. Iya. Bas tadi mungkin rahis ah. Gali wala rahis? Fi rahis, fi gali. Fi wahid mia, fi talatin. Masya Allah. Ada lezai kida, ada talatin. Arba'in. Keliling sahabat. Ada sitin, arba'in. Rahis, ha? Ya, Nisa? Masya Allah. Fi gali wahid mia, sitin. Kamu minta syukul hina? Ana kamu syukul? Iya, wa. Kamu sana? Kamu sana? أنا ثلاثة سنة شغل ثلاثة سنة ما شاء الله خلاص رو سفر ولا لسه؟ لا أنا لسه ما يرو سفر ليه؟ رو إن شاء الله هذا أنا خلص إن شاء الله رو أول يمكن بعدين رو سفر ما شاء الله ما شاء الله Masya Allah sahabat tegangnya ternyata syukran syukran coba ada nafsu madam sah ada hakil madam sah ayo Masya Allah, Masya Allah. Tuh sahabat, kita jalan. Ini untuk baju-baju katanya sahabat. Tuh. Jadi terus terang, ini baru pertama kali sahabat salam bisa diajak jalan-jalan oleh brother ini. Dan ternyata banyak sekali. Tuh. Masya Allah ya, fitabir. Tuh sahabat. Oh ini sahabat. Tuh. Ini untuk apa? Tempat berbelanja untuk permainan katanya di sini. Awur. Hola sana ru fi kafe awal kafe. Gedam. Gedam apa? Anu pikir waro. Ini thank you so much brothers. Thank you so much. Don't forget to watch your video, okay? Okay. Alhamdulillah. Bye. Take care. 1 minute. Okay. Bye. Bye. Masya Allah. Senang banget. Dan terima kasih saya ucapkan untuk semua para sahabat-sahabat semua. Dan alhamdulillah hari ini sudah bisa jalan-jalan di pertokoan emas yang ada di kota Thaif ini. Dan masya Allah tabarakallah suasananya sangat berbeda sekali ketika kita mengendarai mobil. Saya sempat kaget barusan karena kok sebesar kayak gini dan ternyata memang realitanya di lapangan kayak gitu. Masya Allah tabarakallah. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk para sahabat-sahabatku semuanya yang sudah mengikuti perjalanan sahabat salam sampai selesai. Jangan lupa selalu berikan dukungan yang terbaik untuk sahabat salam agar sahabat salam tambah semangat berbagi informasi-informasi seputar Arab Saudi. Saya dari kota Thaif mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye-bye.